Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya lagi Cikgu Saif dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Dan tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Kawanku. Hari ini kita akan menghasilkan wajah kawan kita. Ya, betul. Ha, kalau anda masih ingat, dulu kita pernah menghasilkan wajah saya, iaitu wajah kita sendiri. Dan hari ini, kita akan menghasilkan lukisan wajah kawan kita. Ya, betul. Bukan lagi wajah kita sendiri, tetapi wajah kawan kita. Jadi, anda boleh lukis wajah kawan anda lelaki ataupun perempuan. Dan pada hari ini, saya akan tunjukkan cara untuk melukis wajah kawan saya seorang perempuan. Sebab dulu, saya sudah tunjukkan cara untuk melukis wajah saya lelaki. Betul? Okey. Jadi, sebelum kita bermula, seperti biasa, anda perlu menyediakan beberapa alat dan bahan terlebih dahulu, iaitu kertas lukisan ataupun kertas kosong, pensel dan pemadam, serta warna. Anda boleh gunakan warna crayon ataupun pensel warna. Mana-mana warna yang anda ada. Sekiranya anda sudah sedia, jom kita mulakan. Pertama sekali, kita perlu melakar satu bentuk bujur di atas kertas lukisan kita sebagai panduan bentuk muka kawan kita. Ha, tetapi ingat, apabila saya kata lakar, jangan lukis dengan terang. Hanya lakarkan sedikit demi sedikit. Tidak perlu tekan pensel anda. Okey, saya tunjukkan terlebih dahulu. Nampak bagaimana saya melakar bentuk bujur? Tidak perlu lukis dengan terang. Okey, seterusnya saya akan melakar dua garisan bersilang di atas lakaran bentuk bujur ini sebagai panduan untuk melukis mata, hidung, mulut dan telinga kawan kita. Seterusnya, saya akan melukis mata kawan saya di mana? Di atas garisan ini. Satu di sini, satu di sini. Jangan lupa untuk melukis kening kawan kita di atas matanya. Seterusnya, hidung di mana? Di atas garisan tengah ini. Kemudian, mulut. Di mana? Di bawah hidung, di tengah-tengah garisan ini. Nampak wajah kawan saya sudah terbentuk. Seterusnya, saya akan mula membentukkan wajah kawan saya dengan melukis pipi dan dagu. Dan sekarang, saya akan melukis telinga di mana? Di kiri dan kanan pipi ini sebaris dengan garisan ini. Dan akhir sekali, kita akan melukis rambut kawan kita. Ataupun anda juga boleh melukis kawan anda memakai tudung ataupun topi. Terpulang dan mengikut kreativiti anda sendiri. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk melukis leher dan badan kawan anda untuk menghasilkan lukisan yang lebih lengkap. Okey, siap melukis. Bagaimana? Cantik tak kawan saya? Tapi belum siap lagi sebab saya perlu warnakan wajah kawan saya. Tetapi sebelum itu, saya akan padam dahulu beberapa garisan lakaran yang saya telah hasilkan tadi. Iaitu lakaran ini, bentuk bulatan ini dan garisan melintang serta lakaran-lakaran lain yang perlu dipadam. Dan sekarang, saya akan mula mewarnakan lukisan wajah kawan saya menggunakan warna crayon. Siap. Bagaimana murid-murid? Cantik tak lukisan wajah kawan saya? Anda pun boleh hasilkan lukisan wajah kawan anda lebih cantik daripada ini. Jadi jangan lupa untuk ambil gambar anda bersama lukisan wajah kawan anda dan muat naik di dalam Google Form yang telah disediakan. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Seperti biasa, please stay safe, stay home and stay healthy. Bye-bye.